Oke, assalamualaikum Mas Bro. Hari ini saya mau preview joran pesanan dari Bang Ziwan. Bang Ziwan ini asalnya dari kota saya sini Mas Bro ya, dari Pangkalan Bun aja. Jarang-jarang saya dapat orderan dari kota sendiri gitu Mas Bro ya. Jadi joran ini itu basic blanknya sama dengan joran yang jadi rekor saya dalam hal berat total Mas Bro, yang 64 gram itu loh Mas Bro ya. Ini saya taruh linknya di atas nih deh. Siapa tahu teman-teman tertarik juga untuk melihat konten yang itu ya. Jadi gimana ya? Seperti yang saya sebutin di apa namanya video sebelumnya, joran ini Pak sudah pakai nanokarbon gitu loh Mas Bro ya. Jadi memang basic blanknya tuh udah enteng banget gitu loh Mas Bro. Dan LB-nya juga di kisaran 10 LB. Ini lebih ke arah light tackle gitu loh Mas Bro ya. Cuman memang secara karakter ini smooth banget sih Mas Bro. Jadi buat teman-teman yang mancingnya tuh lebih senang nikmatin fight ikan, ini rekomend banget blanknya. Kalau berminat silahkan langsung cek link saya yang ada di deskripsi Mas Bro. Di situ ada WA saya. Nah buat teman-teman yang repot nih atau susah, soalnya sekarang nggak ada tulisan deskripsi terus tanda panah ke bawah gitu Mas Bro. Jadi teman-teman bisa langsung ini cek ini di ujung sini ya. Ya di ujung sini. Itu nama Facebook saya dan nama Instagram saya gitu loh Mas Bro. Silahkan langsung PM atau DM. Sebutin aja sih apa aja yang mau dipengen gitu loh Mas Bro. Seperti apa kebutuhannya. Sebutin aja seperti apa sih kebutuhannya gitu loh Mas Bro. Joran ini kapasitas lurnya itu ada di enaknya ya itu di 9 gram Mas Bro ya. Maksimal itu di 9 gram. 75 itu enak banget gitu loh Mas Bro. Jadi buat teman-teman memang ini rekomendasi saya itu memang untuk nikmati ikan gitu loh Mas Bro ya. Main soft rock, jadi targetnya gabus-gabus kecil terus hampala yang gitu-gitu, kerandang. Enak Mas Bro. Nah, joran ini dibuat sama persis panjangnya dengan joran yang bisa dibilang joran ini versi BC-nya joran itu gitu loh Mas Bro. Tapi ada part-part yang beda di joran ini seperti di sedikit video cuplikan yang saya buat di depan. Nah, untuk part yang kita pakai nih sekarang. Yang pertama di sini yang bedain antara yang video yang sebelumnya itu dengan joran ini adalah yang pertama karena ini BC. Yang kedua, reel setnya itu nggak pakai skeleton. Mungkin nih kalau pakai skeleton, bobotnya mungkin bisa mendekati yang itu gitu loh Mas Bro. Apalagi kalau dibuat partnya sama persis, bedanya cuma BC dan spinning. Pasti bisa. Minimal selisihnya nggak banyak gitu loh Mas Bro. Yang kedua, spesialnya di sini, dekorat, apa aksesorisnya tuh banyak gitu loh Mas Bro. Jadi part-partnya tuh banyak. Nggak kayak yang sebelumnya ya. Di sini ada monokok. Terus dekorasi apa variasi hoodnya itu pakainya sarang lebah, yang motifnya sarang lebah itu juga termasuk yang mempengaruhi bobot si joran ini gitu loh Mas Bro ya. Nah ya, dan bedanya lagi di joran ini dibuat dua piece Mas Bro, gitu loh. Konsepnya pun cukup manis ya, cukup minimalis gitu loh Mas Bro. Listnya itu kita pakai cuman warna gold, list gold. Bukan gold ini, listnya tuh tembaga gitu loh Mas Bro. Karena ini dikonsepkan itu senada dengan reel yang dipakai sama Om Ziwan ini gitu loh Mas Bro. Jadi kemarin memang kesini bawa reel dan minta desainnya itu dibuat kayak gini nih. Ini reelnya gitu loh Mas Bro. Jadi ya itu yang jadi patokan konsep yang kita pakai dari segi desain warna gitu loh Mas Bro ya. Nih, jadi memang simpel-simpel banget Mas Bro. Nih, cuman ya hitam list.
yang kita pakai di sini itu K-series Alconet ya, bukan yang SIC, Alconet dengan framenya itu yang BC atau yang framenya abu-abu gelap, dark gray. Kalau kalau di kode, bukan kode ya, namanya itu dark gray corrosion control maksudnya, bukan yang silver gitu mas bro. Jadi kalau dalam kodenya itu dia ada apa namanya, kodenya tuh BC KTAG. Nah, jadi itu pasti warnanya abu-abu gelap gitu loh mas bro. Kalau untuk joran ini bobotnya itu ada di angka, waduh, timbangan kemana nih, sebentar mas bro ya, ini dia nih, sudah saya ambil timbangannya nih mas bro ya, ini dia. Bobotnya nyaris 100 gram, 99 gram mas bro. Kategorinya, kalau secara total, buat saya ya, buat saya karena saya pernah bikin yang lebih ringan, menurut saya ini cukup berat. Tapi, kalau kita ukur dari segi, apa ya, kita pegang, kita pakai, kita rasakan, enteng mas bro, ini enteng banget, bener. Ini enteng banget. Buat saya sih udah enteng, walaupun secara total berat ini di atas joran sebelumnya yang saya buat. Bahkan saya ada buat likan casting dengan panjang 203. Itu beratnya cuma 109 gram. Jadi hanya 10 gram lebih berat, powernya lebih gede. Itu semua tergantung karena item yang dipilih sama pemesan mas bro. Jadi buat teman-teman, saran saya hati-hati dalam menentukan pilihan item-item yang mau dipasang. Oke mas bro. Oh iya, jadi sebenarnya mas bro, teman-teman, ya seperti yang saya bilang di depan tadi ya, kalau mau ringan, kurangi item-item yang sebenarnya nggak perlu digunakan. Tapi tenang aja, item-item yang saya rekomendasikan itu nggak banyak mempengaruhi bobot ataupun keseimbangannya pada saat dipakai. Feelingnya tetap saya usahakan enteng mas bro, karena itu salah satu syarat utamanya sebuah joran casting menurut saya. Oke, jadi sekian dulu video ini mas bro ya. Teman-teman bisa lanjut ke preview dari joran ini sama beberapa foto yang sudah saya ambil mas bro ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum.